Okay guys, welcome my channel Anak Sutan. Sebelum nonton video ini, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya dan jangan lupa di-share ya jika bermanfaat. Nah, setelah sekian lama kita bermain game ini, ternyata pemain favorit itu masih seperti ini ya. Ini di action atau di lelang, bukan di transaksi ya. Jadi ini di action, itu sistemnya rebutan ya. Ini masih ada waktunya 19 menit 25 detik lagi. Sementara yang udah bid itu 22 koin ya. Yang bid banyak nih, cuman nilainya 22 koin. Nah, ini dia yang sementara yang bid tertinggi. Ini pemain Nathan England atau Inggris ya. Nah, cuman dia posisinya striker. Style-nya pass. Nah, dan skill-nya magic kombinasi sniper. Padahal bintangnya baru 4,6 ya. Ini di level 6, mungkin kalau di level 5 udah 5,6 bintangnya. Umurnya 19 tahun, tingginya 186, beratnya 78. Ideallah untuk striker di game Top Football Manager ini. Nah, ini tinggal beberapa 1 menit 43 detik lagi. Ya, bidnya naik terus 31 dan uangnya 22 miliar ya. Mari kita tunggu sampai berapa. Kalau dulu sampai ratusan koin ya, cuman ini karena siang makanya nggak terlalu banyak manajer yang online. Biasanya kalau pemain seperti ini ada dulu, pernah di video mungkin sebelumnya ada sampai 400-an koin. Nah, berbeda jauh tampilan dengan pemain yang udah tua 24 tahun. Ya, kalau di game ini 24 tahun itu udah tua ya, nggak teamwork lagi. Jadi kerja sama timnya nggak masuk lagi, kecuali dia udah umur 30 nantinya, baru dia ada lagi muncul teamworknya. Ya, buat yang nggak tahu teamwork, silakan nanti cek video-video sebelumnya, itu udah dijelaskan fungsi teamwork itu apa dan kriteria teamwork itu apa. Nah, tinggal 45 atau 46 detik lagi bakal habis. Ini kita iseng-iseng berhadiah aja karena koin di sini sedikit, cuma 44 koin ya. Ini level 6. Jadi nanti kalau sempat kita ikut ya, kita ikut. Kalau enggak ya kita nonton aja. Oke, masih penasaran, ini pemain bagus dan masih banyak yang minat atau enggak seperti itu. Sepertinya masih tinggi harganya di pasaran sekarang. Pemain yang punya skill magic and sniper. Nah, ini ada manajer dari Indonesia yang ikutan ngebid juga. Ini udah menit-menit terakhir ya. Jadi sistemnya lelang itu memang seperti ini. 10 detik. Nanti kalau ada yang bid, tunggu lagi 10 detik, ada yang bid lagi, tunggu lagi 10 detik. Seperti itu. Nah, ini udah 42 koin. Koin kita kak salah tadi sedikit ya. Kita coba ikutan juga. Yang manajer 1 ya. 43, 45 ya. Kayaknya udah habis koin kita nih. 45 dong. Bakal kalah, cuman kita di sini iseng-iseng berhadiah aja karena nggak ada yang pesan ya pemain yang level 6 ini. Kalau ada yang pesan kita baru habis-habisan. Sepertinya kita kalah dan yang menang itu ya manajer tadi, yang Giz tadi ya. Berarti untuk harga superstar masih tinggi ya. Itu aja mungkin untuk lelang dan video kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.